3 yang penting dalam rangka memperingati Natal, Tahun Baru, dan libur akhir tahun. Nah, 3 ini menjadi perhatian kita bersama. Kita bekerja sama dengan semua, kemarin juga dengan Kapolda kita sudah rapat untuk memastikan agar pelaksanaan perayaan Natal, Tahun Baru, dan libur akhir tahun ini bisa dilaksana dengan baik, tetap bisa dilaksanakan dengan hikmat, tapi juga tidak ada kerumunan. Jadi kita minta tidak boleh ada kegiatan-kegiatan yang melanggar terkait perayaan Tahun Baru. Di DKI sendiri tidak melaksanakan perayaan Tahun Baru.